2024 telah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Wakil Lurah Kliwon Sisa Masa Jabatan tahun 2019-2024 dari pukul 12.17 sampai pukul 13.21 waktu Indonesia Barat dengan hasil sebagai berikut. 1. Penggunaan surat suara. 1. Jumlah surat suara yang tersedia sebanyak 54 lembar. 2. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 47 lembar. 3. Jumlah surat suara yang rusak 0. 4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan sebanyak 7 lembar. 2. Penggunaan hak suara anggota DPRD Kabupaten Cirebon. 1. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Cirebon sebanyak 49 orang. 2. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang hadir sebanyak 47 orang. 3. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang tidak hadir sebanyak 2 orang. 4. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 47 orang. 5. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 orang. 6. Jumlah suara-suara yang sah sebanyak 37 suara. 7. Jumlah suara-suara yang tidak sah sebanyak 10 suara. Absen 0. Nomor 3. Perolehan suara calon wakil bupati 1. Saudara Sunadi memperoleh suara 1 suara. 2. Saudara Hadjah Wahyu Tadensi SEMSI sebanyak 36 suara. Demikianlah berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan sebagai proses lebih lanjut. Sumber 2 Desember 2020 Panitia Khusus Pemilihan Wakil Bupati Cirebon Sisa Masa Jabatan tahun 2019-2024 tertanda belum terima kasih. Saya ucapkan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan yang telah merekomendasikan saya memberikan saya kepercayaan sebagai kader PDI Perjuangan. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPD beserta jajarannya, Ketua DPC beserta jajarannya, semuanya teman-teman PAC semua. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman lembaga ormas, ya, terus teman-teman media elektronik, media cetak, semuanya yang sudah mensupport saya sehingga terlaksananya pemilihan pengisian antara waktu wakil bupati sisa waktu 2019-2024 berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Amin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda juga yang hadir pada hari ini untuk bisa mengamankan jalannya sidang paripurna, kemudian kepada ketua dewan, pimpinan dewan dan anggota beserta anggota, kemudian juga kepada masyarakat Kabupaten Cirebon yang pada hari ini termasuk hari yang bersejarah bahwa Kabupaten Cirebon sekarang ini sudah memiliki wakil bupati, ya. Oleh karenanya saya mengharapkan kepada teman-teman lembaga, ya, ormas, kemudian teman-teman daripada media juga untuk bisa memberikan saran dan masukan kepada saya bagaimana Kabupaten Cirebon supaya agar lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Dan amin. Saya siap kader partai PDI Perjuangan yang mengusung saya, memberikan kepercayaan kepada saya akan menjaga nama baik PDI Perjuangan agar PDI Perjuangan bisa kembali berjaya lagi. Rata-rata 14 hari. Acaranya di mana? Di sini apa di Bandung? Saya kurang paham tentang kebijakan Pak Gubernur. Biasanya sih di Bandung. Di Bandung. Kalau ada COVID-COVID lagi. Target bulan ini dilantik? Saya hanya menjalankan proses-proses administrasi penyelenggaraan saja. Karena ini tanggung jawab.
jawab DPRD, maka kita proses sesuai dengan ketentuan yang diatur. Ya, pemilihan dibentuk, kemudian panitia pemilihan bekerja, kita menetapkan hasil dari kerja panitia pemilihan khusus. Cukup ya.